sebenarnya gue mau eksperimen cuy. Gue pengen tahu gitu ya, apakah ini profit atau tidak metode ini cuy. Iya, jadi untuk item yang kita cari yaitu itemnya bernama, ini bayangin aja berapa pintu yang aku masuk ya anjing, tapi tidak ada yang mencintaiku satupun. Sudah laku semuanya, mari kita kolek-kolek ya. Kita kolek, boom, dapet. Bentar dulu cuy, gue mau kenalin dulu ward yang bernama Jual HT. Ini di-owneri oleh si Wijes GT cuy. Ini adalah ward-ward tempat-tempat jasa-jasa ya. Mulai dari jasa-jasa break, jasa semuanya ada di sini cuy. Jasa-jasa plan, jasa Utega Ut McPlan ada. Terus juga di sini ada gambar WL nih apa, jasa MM ya, jasa McPlan, jasa Grosscan. Pokoknya semuanya ada di sini cuy. Buat kalian yang mau jadi admin juga, langsung aja main ke ward Jual HT. Karena ini admin-admin yang keluar-keluar nih, yang foto-fotonya nggak ada, mereka itu pada ilegal cuy, pada keban ya, makanya sama si Wijes dikikikin gitu kan. Dan lihat, wah, ramai sekali ya di World Jual HT ini. Waduh, waduh, waduh. Dan gue di sini mau beli jasa ini cuy, jasa need, jasa crime ya. Aku butuh jasa crime karena di worldku banyak sekali orang yang ngetrol anjay. Ini dia, wow, adminnya langsung ada di sini ya. Jadi banyak sekali di sini pilen-pilen crime-crime gitu kan, menyebalkan cok. Nih bayarannya. Tuh, aku gaji kamu segitu ya. Pokoknya sampai habis villainnya anjing. Dan buat kalian juga yang mau join-join grupnya, aku juga masuk grup WhatsApp-nya cuy. Karena kadang suka membutuhkan jasa-jasa ya. Ini kalian bisa langsung kontak aja nih, kontak nomor yang ada di dalam world. Pokoknya grup WhatsApp, grup Discord, ada design world-nya cuy. Kalian bisa langsung main aja atau kalian ngobrol-ngobrol sama ownernya, namanya Ujes GT ya. Lanjut. Iya udah, hello guys. Apa kabar kalian semuanya cuy? Semoga baik-baik aja dan jaga selalu kondisi kalian, jangan sampai sakit, oke? Okay? Kembali lagi bersama Piki dan juga si Debrot ya. Jadi kali ini gue bakal melakukan profitan yang gak capek-capek gitu ya. Tapi sebelum kita mulai ke video intinya, jangan lupa parkir dulu dengan cara kalian like, comment, dan subscribe channel ini. Lalu kalian share juga ke teman-teman kalian. Lihat, lanjut. Nah, jadi sebenarnya gue mau eksperimen cuy. Gue pengen tahu gitu ya, apakah ini profit atau tidak metode ini cuy. Iya, jadi kita langsung aja eksekusi ya. Kita akan cari workshop SSP murah dulu. Aduh, susah banget cuy. Ya, jadi untuk item yang kita cari yaitu itemnya bernama salt block cuy. Nah, ini dia itemnya. Dan untuk harganya yang murah itu 150 per WL. Dan rata-rata yang orang-orang jual 150 per WL itu pada sold ya. Defendingnya pada kosong, anjing capek cuy carinya. Jadi kayaknya gue bakal cari dulu yang harganya 150 per WL ya, seatnya. Terus gue akan beli dan gue akan beli sebanyak 2600. Ya bang, kenapa nggak di farming aja? Oke, untuk salt block ini dia item yang unfarmable, jadi kayaknya kurang ya kalau misalkan kita farming. Dan lagi harganya murah kok. Ya mungkin orang paling mahal jual 100 per WL, paling murahnya 150 per WL. Jadi range-nya 100 sampai 150 per WL. Oke, jadi gua akan cari dulu yang 150 per WL. Ya syukur-syukur dapet yang 200 per WL gitu ya. Nih for your information aja cuy. Jadi buat kalian yang capek-capek gitu kan cari workshop susah gitu, terus pengen cari yang banyak gitu workshop SSP-nya, ya kalian bisa main aja cuy ke world yang namanya link list SSP, list SSP, SSP link kayak gitu cuy. Itu tuh wordnya, itu word informasi atau kumpulan-kumpulan gitu ya, kumpulan-kumpulan link door ke workshop SSP orang. Jadi kayak gini nih contohnya, gue lagi ada di world link. Makanya bang, kok lu bisa cepet sih cari sheet yang murah ya? Gini cuy, aku carinya begini ya. Ini bayangin aja berapa pintu yang aku masuk ya anjing, tapi tidak ada yang mencintaiku satupun. Lanjut. Mengsip. Jadi gue sudah beli cuy untuk seat si salt block ini. Gue beli sebanyak 2700 ya. Nih kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2600 tambah 100, 2700. Dan gue belinya di red harga 150 per WL. Jadi gue ngeluarin nih modal yaitu 18 WL cuy. Oke. Okay, jadi langsung aja kita akan tanam untuk seed si salt block ini cuy. Dan kita lihat untuk masa tumbuh si salt block ini dia bentar banget kok. Nah kita lihat dia cuma 2 jam aja kurang lebih. Jadi langsung aja kita akan plan dulu semuanya. Let's go.
Nah, jadi untuk salt blocknya sudah ready untuk kita harvest. Kita akan harvest dulu semuanya ya cuy. Let's go. Dan kita akan lihat dapat berapa bloknya ya. Dari kurang lebih satu farm ini cuy. Oke, jadi di sini gua dapat 7000-an blok aja cuy. Waduh. Iya, jadi di sini itu ada dua opsi coy. Kalau kalian mau langsung di metode profitin gitu ya, itu bisa aja, tapi lebih baik pakai opsi yang kedua, yaitu dari HT farm si salt ini. Yang pertama kan pasti dapat seed dari harvestnya ya. Nah, kalau bisa untuk seed-seed harvestnya ini kita tanam lagi. Pokoknya sampai habis coy, kita tanam, terus kita HT lagi, terus tanam lagi nanti seed-seed nya terus HT lagi kayak gitu coy. Gua akan melakukan itu, gua akan habisin dulu seed si salt ini. Nanti kita akan lihat dapat berapa blok dari total satu farm sampai seednya habis kayak gitu coy. Jadi gua bakal tanam harvest dulu. Kita nggak perlu nge-break ya. Iya, yeah, jadi gua ini sudah gua tanam semuanya coy untuk salt block-nya. Pokoknya dari satu farm itu seednya gua habisin, tanam lagi, HT lagi, tanam lagi, HT lagi kayak gitu coy. Dan di sini gua dapat 8408 blok salt block. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan ubah si blok-blok salt block ini. Gua akan bawa dulu 200. Terus kita itu membutuhkan item yang bernama food grinder ya, cuy. Nah, blender kayak gini, cuy. Dan gua lagi ada di world di itu, ini buat kalian yang mau item-item public gitu ya, bisa aja coy main ke sini. Kita tinggal grinder aja. Caranya salt block-nya kita klik, terus kita masukkan ke dalam blendernya. Kita klik ke blendernya, cuy. Nah, nanti dia itu akan berubah menjadi 2 buah salt ya, kalau nggak salah. Nih cuy, tuh kalian bisa lihat tulisannya adalah 200 salt block itu akan mendapatkan 2 salt cuy. Kita coba, boom. Nah, jadi untuk item dari kita melakukan nge-green si salt block itu adalah salt. Ini dia cuy. Waduh, kok ada 39 anjing. Bentar, gua taruh dulu sisanya ya. Yap, jadi kita akan merubah si salt block itu semuanya menjadi salt cuy. Langsung aja, gua mau bawa dulu nih blendernya ya. Dan let's go, kita akan ubah semua salt block ini menjadi salt. Nah, sudah gua grinder semuanya untuk salt blocknya dan gua dapat 84 salt coy. Habis ini sih udah, kita tinggal jual aja untuk salt ini. Harganya sekarang itu 1-3 per WL-nya. Jadi gua mungkin akan jual di 2-1 aja ya. Nah, seperti itu. Langsung aja kita akan promosi bisa di Discord, di grup atau dimanapun ya. Dan apa bang fungsinya si salt ini? Jadi salt ini dia digunakan untuk melakukan cooking ya, yang berfungsi untuk menaikkan kualitas masakan itu sebanyak 10%. Jadi buat orang-orang yang suka naikin rolls cooking itu sangat berguna banget untuk bahan salt ini. Dan oke, gua akan promosi dulu. Kalau enggak kita coba ke buy food ya. Oke, jadi kalau kalian mau jualan di in game, kalian bisa jualan aja di world buy food ya. Ini linknya ke cook perma. Untuk di world fan-nya ini harganya 1-1 coy. Wah, oke, jadi kita akan jualan dulu. Nanti kita akan lihat apakah worth it ya untuk metode profitan ini. Gua akan tunggu sampai laku dulu semuanya, oke? Nah, jadi waktunya kita ngecek ya apakah salt kita sudah laku. Kita coba cek. Ini dia. Wah, sudah laku semuanya. Mari kita kolek-kolek ya. Kita kolek, boom. Dapat 42 WL. Oke, jadi dari modalnya itu kisaran 18 WL ya, cuy. Dan total jualnya yaitu 42 WL. Berarti kurang lebih kita mendapatkan clean profit 24 WL-an, cuy. Gimana? Metodenya gampang banget kan? Yang dimana kita itu cuma beli salt block seed,
terus kita tanam harpes sampai seednya habis, terus blok-blok dari salt block ini kita grinder aja di food grinder dan jadilah salt-saltnya kita jual. Itu metode profitan yang sangat mudah dan hasil jualnya segini lumayan cuy, kita dapat selisih dari modal ya. Mungkin itu aja untuk video profitan kali ini cuy, sampai ketemu di next video atau next live streaming. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kesalahan kalian bisa tulis aja di kolom komentar cuy. Jangan lupa bayar parkirnya, like, komen, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih dan thank you. Dadah. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why.